Pada suatu hari, di sebuah desa bernama Desa Bumi, desa yang dipimpin oleh Bumina, ketenangan Desa Bumi terusik dengan adanya monster 19 yang meneror warga desa dengan menyebarkan virus yang sangat mematikan seperti influenza. Warga desa sangat ketakutan dan berlari menyelamatkan diri. Monster 19, aku di sini mau melawanmu. Aku tidak akan membiarmu untuk menyerang wargaku. Siapa yang aku lihat di sini? Bumina, kamu bisa apa mau untuk mengalahkanku, Bumina? Kekuatanku sangat kuat. Aku akan menyerang warga desa. Kamu tidak akan bisa menahanku. Rasakan jurusku ini, Bumina. Acum. Aduh, jurus dia itu terlalu kuat untuk aku. Aku tidak bisa lakukan ini sendirian. Aku terlalu lemah. Monster 19, aku tidak akan putus asa. Aku akan kesini lagi dan melawanmu. Aku akan tunggu, Bumina. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Halo, teman-teman, aku butuh bantuan kalian. Desa aku diserang oleh monster 19. Monsternya terlalu kuat untuk aku. Aku butuh bantuan kalian. Mereka semua menjawab, siap, kita akan datang. Tidak lama kemudian, teman-temannya si Bumina datang. Yang pertama, yaitu adalah Aker dengan kekuatan masker. Yang kedua, dengan dengan nama Acep. Dan kekuatannya adalah antiseptik. Yang ketiga, datang dengan kekuatan bisa melihat suhu di sama setiap orang. Yang keempat, yang kecil, yaitu adalah Tata dengan kekuatan multivitamin. Dan kita berlima adalah tim Quad Neon. Di mana monsternya? Ada di depan desaku. Ayo ke sana. Monster 19, aku datang untuk mengalahkanmu, tapi bukan sendirian. Sekarang aku bersama teman-temanku. Lihat siapa yang kembali datang. Si pengecut Bumina hanya datang dengan 4 temannya. Kalian pikir kalian berlima bisa mengalahkanku? Coba rasakan jurusku ini. Aker mengeluarkan jurus masker untuk menghalangi virus dan kuman. Acep mengeluarkan jurus antiseptik. Tidak, virus dan kumanku hilang semua. Tidak. Kalian ternyata kuat juga, bisa menghalangi jurusku itu. Tapi aku belum menyerah. Kalian semua bisa menghalangiku, tapi apakah warga desa bisa menghalangiku? Warga desa sasakan hara seranganku. Oh tidak, warga desa aku diserang oleh virus. Kita harus segera menolong mereka. Tetem mengeluarkan jurus temper. Kalau ada warga desa yang di atas 37,5, maka mereka harus ditolong. Kedua,
antiseptik. Mengeluarkan jurus antiseptik, menyemprotkan antis kepada seluruh warga. Ketiga, Aker mengeluarkan jurus masker kepada warga desa. Yang terakhir, si Tata mengeluarkan jurus multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh warga. Warga desa sudah terselamat. Kamu kalah. Tidak, aku belum kalah, Bu Mina. Aku masih punya banyak jurus lagi. Tidak. Dengan jurus persahabatan dan kesatuan, kita akan kasih kamu final attack. Akhirnya, Bu Mina dan teman-temannya berhasil mengalahkan monster 19. Jadi kita masih harus waspada pada monster 19. Mungkin dia bisa kembali menjadi monster yang lebih kuat. Karena itu, kita harus menjaga kebersihan tubuh dan kebersihan lingkungan. Dengan cara rajin cuci tangan menggunakan sabun atau enggak antiseptik. Bila sakit batuk pilek, kamu harus rajin menggunakan masker. Sering makan makanan yang bergizi dan sehat, dan tambahkan multivitamin. Dan jangan lupa rajin mengecek suhu tubuh. Kalau suhu tubuh kalian di atas 37,5, maka kalian harus mengecek kepada dokter profesional. Akhirnya warga desa Bumi hidup damai, bebas, merdeka dari monster 19. Terima kasih untuk menonton video aku. Bye-bye.